suasana Interceng Gua Batu, di mana di sisi kiri akses Gua Batu ini ada trek kereta cepat Jakarta Bandung yang melintasi daerah Batu Nunggal, Gua Batu, Cijaura, Derwati hingga Tegaluar. Dan inilah suasana double pilar atau pier yang ada di akses Gua Batu menuju arah Cileunyi. Silakan komen, subscribe Darpani channel ini. Dan ini jalur menuju arah Tegaluar. Silakan komen, subscribe Darpani channel, dan terutama tekan loncengnya. Bila sudah subscribe, komen, like, dan share untuk bisa tetap memberikan informasi tentang infrastruktur dan pembangunan dari Darpani channel. Terima kasih. Inilah nampaknya double pilar sedang dites uji beban dengan box beton. Double pilar untuk trek kereta cepat Jakarta Bandung di jalan Terusan Gua Batu ujung, karena sebelah kanannya udah menjadi daerah Bojongkar. Thank you.
Inilah Darpani Channel, sedang berada di kawasan perumahan PU daerah Kujang Sari, di ujung jalan Terusan Buah Batu, yang dimana di jalur ini, sekitar perumahan ini ada trek kereta cepat Jakarta-Bandung. Tampak sedang ada uji beban untuk trek double pilar trek kereta cepat Jakarta-Bandung yang mengarah ke timur atau ke Tegaluar dan ke barat ke arah Padalarang, ke arah Walini, Karawang, dan Halim. Silakan komen, subscribe Darpani Channel, terutama tekanlah loncengnya agar tetap terhubung dan mendapat informasi dari Darpani Channel. Jalur yang menuju arah Tegaluar. Inilah sebagian ada rumah PU yang bersetting dan juga ada trek kereta cepat, dan di pagar sana adalah jalur Tawa Padalini. Silakan komen, subscribe dan bagikan. Inilah trek kereta cepat Jakarta-Bandung yang berada di kawasan PU dan akses hingga akses Buah Batu. Tampak sedang ada penumpukan balok-balok beton untuk uji beban. Masih dalam tahap pembersihan, tapi ditumpukin balok. Ini adalah jalur yang ke arah Tegaluar, masih di kawasan perumahan PU Kujang Sari. Terima kasih atas perhatiannya, atas komen, share, subscribe, serta tekan lonceng. Harap utamakan tekan lonceng bila ingin tetap mendapat informasi dari Darpani Channel. Terima kasih.